Menyelamatkan anaknya, sekalipun hidupnya, nyawanya, taruhannya. Itulah yang disebut naluri keibuan atau insting keibuan. Di mana naluri atau insting ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah atau lewat textbook atau lewat YouTube. Tetapi naluri atau insting ini ada sejak lahir. Lewat video ini, saya teringat bahkan mendapatkan sebuah inspirasi yang kalau boleh saya katakan, Tuhan juga memiliki naluri seorang ibu yang ingin menyelamatkan ciptaannya, yang ingin menyelamatkan anak-anaknya. Maka Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata, sejak zaman dahulu kala, berbagai cara, berulang kali dilakukan inisiatif dari Tuhan lewat mengutus nabi-nabinya, sampai yang terakhir mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, mengorbankan hidupnya, nyawanya, hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Siapakah anak-anaknya itu? Ciptaannya itu, saya dan saudara. Berbagai cara, berulang kali, dia ingin menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita nanti masuk ke surga. Di saat pandemi COVID-19 yang susah seperti ini, mungkin ada yang menjerit dan berkata, Tuhan selamatkan bisnis saya, selamatkan keluarga saya, selamatkan pernikahan saya, selamatkan saya dari sakit penyakit. Berbentuk berbagai keselamatan yang lain, apapun juga yang saat ini kita butuhkan. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan berbagai cara, berulang kali, dia akan mencoba menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.